Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, warga desa Cikahuripan melaksanakan takbik akbar dengan menghadirkan penceramah yaitu Dai Cecep Nurjaman dan Ustadz Ugo. Acara yang digelar di Masjid Al-Munawaroh, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Desa Cikahuripan beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga Kampung Manoko RW 03. Dalam sambutannya, Ketua DKM sangat mengapresiasi terselenggaranya acara takbik akbar ini, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Acara semakin acara Manoko dinaikkan sebentar sejadi isi waktu sepuluh kali era atau kebutuhan. Bagus sekali sambutan dengan meriah, mungkinlah 7% dan satu meraja itu akan menjelaskan ini dengan dukungan-dukungan yang sukses mungkin itu. BPD sangat berbahagia dalam situasi seperti ini. Mungkin acara Isra Miraj ini temanya mapan puasa. Untuk kita melaksanakan bulan puasa, insya Allah akan dilaksanakan di bulan depan. Kegiatan memang kepemudaan harus dilibatkan, karena memang sebagai pionir. Pionir untuk para anak-anak muda, itu adalah pionirnya bisa dilakukan oleh karakter itu sendiri. Selain takbik akbar, acara tersebut diisi oleh kasidah, marawis, serta salawat-salawat Nabi. Suri tauladan dari Nabi Muhammad. Suri tauladan menjadi contoh untuk anak-anak kita, terutama Nabi Muhammad yang sudah menjadi panutan kita. Sebesar-besar hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj adalah disyariatkannya salat. Dengan melaksanakan salat wajib, kita bisa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan yang kita hadapi. Dari Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kontributor Bandung Barat, Japra, dan Dodi Kotok mengabarkan untuk Hades TV.